Tunggal? Woi, izin pak, nama lagi buat pak. Hah? Gak apa-apa? Peting lagi jatuh ini HP. Ya? Jatuh HP, kenapa bang? Harus bangun tidur. Bangun tidur? Gimana lagi pak? Viral camat lampu ngumpet di kolong meja, dipergoki warga bawa APK paslon. Seorang camat di Kabupaten Pesawaran Lampung, tertangkap basah membawa alat peraga kampanye salah satu pasangan calon pilkada dan bersembunyi di bawah meja kerjanya. Peristiwa ini terjadi pada Jumat, 5 Oktober 2024, di kantor Kecamatan Negeri Katon. Ketua Bawaslu Pesawaran, Fatihun Najah, membenarkan insiden tersebut. Benar, dari video yang kami terima yang bersangkutan diduga bersembunyi saat dipergoki warga, ujar Fatih, Senin, 7 Oktober 2024, pagi. Kejadian bermula saat warga di sekitar kantor kecamatan mendapatkan informasi bahwa camat tersebut membawa sejumlah APK milik paslon tertentu. APK tersebut menampilkan gambar paslon nomor urut 2, Nanda Indira dan M. Antonius. Warga pun segera memasuki ruangan camat yang bernama Enggo Pratama dan menemukan dia sedang bersembunyi di kolong meja. Setelah diminta keterangan, warga kemudian memeriksa mobil dinas camat tersebut. Dari pemeriksaan, ditemukan 250 banner dengan kayu penyangga serta 41 kaos bergambar paslon nomor urut 2, Nanda Indira Muhammad Antonius. Semua barang bukti, baik banner maupun kaos, sudah kami amankan, kata Fatih. Baik, izin pak, kenapa lagi buat pak? Hah? Kenapa dia? Peting lagi jatuh ini HP. Ya? Jatuh HP, kenapa bang? Harus bangun tidur. Bangun tidur? Gimana lagi pak? Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.